Jadi keluarga itu lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dan tujuan Allah menciptakan keluarga itu untuk memberikan kebahagiaan. Sekali lagi, keluarga itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, ya. Sebab itu keluarga anak Tuhan harusnya bahagia. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang kepingin masuk di dalam hidup rumah tangga tidak bahagia. Tidak ada. Semua menginginkan rumah tangga yang bahagia. Akhirnya ya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Padahal dulu kamu tuh apa ya, nggak ada bayangan sedikit pun buat bisa akhirnya melangkah sedemikian rupa lah. Pengen mendoakan supaya pernikahan ini kamu semakin bahagia, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan selalu, dan kalian selangkan selamat. Kalau dari aku sih, jangan nakal lagi kayak dulu. Semoga lebih baik dan lebih baik lagi. Dan congratulations buat Gary dan Inge. Oh, Inge orangnya polos, hatinya lebih baik. Cuman suka ngambekan, kalau dikurangi kalau gak jadi mama ya. Jangan suka makan sambel. Itu intinya ini buat ingat. Soalnya dia punya satu ayah, Alhamdulillah juga. Pesan waktu ketemu sama Inga ya, dia tuh kayak anak kecil gitu ya. Kayak anak-anak princess itu yang Disney-Disney ya kan. Lucu sumpah anaknya. Jangan lupa belajar masa ya, nah, jangan tolong jangan racunin orang ya. You open the door, the light came rushing in. I suddenly saw a brand new beginning. A beautiful hope, a reason to believe. It's what you give to me.